3.3 juta ringgit cukai taksiran berjaya dikutip Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan berbanding 2.8 juta ringgit tahun lepas. Yang dipertuanya, Abdul Bari Abdullah berkata, ia membuktikan para pelanggan premis di sekitar pulau itu memberi komitmen yang baik dalam menjelaskan cukai. Kita ada peningkatan sekurang 15% peningkatan kutipan berbanding dengan tahun lepas. Bermakna ini adalah satu perkembangan yang baik, yang ada apa nama satu prestasi yang baik yang ditunjukkan oleh pelanggan-pelanggan kita di Majlis Pembandaran Langkawi, Pulau Pelancongan. Beliau menyatakannya pada hari bertemu pelanggan Majlis Perbandaran Langkawi. Hari bertemu pelanggan ini bermatlamat memberi ruang dan peluang kepada para pelanggan untuk membuat aduan, memberi cadangan dan maklum balas. Jumlah aduan atau pengurangan jumlah aduan berbanding dengan jumlah aduan yang dijawab. Maksudnya jawab dalam tempoh yang ditetapkan, dan ini menunjukkan bahawa Majlis Pembandaran begitu responsif terhadap aduan, rungutan dan sebahagiannya. Itu bukan aduan tetapi cadangan, rungutan dan keluhan daripada orang ramai.